Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa alaihi washabihi jamin amma ba'du. Alhamdulillah, saya Ari Untung berada di sini di tengah-tengah tentunya juga majelis taklim Al Barakah, tentunya juga yang diisi oleh para kakak-kakak kita yang cantik-cantik semuanya di acara kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Ini saya melihat ahli-ahli surga semua ini. Amin. Masya Allah. Semuanya mayoritas gadis-gadis. Masya Allah. Kalau kita syutingnya ketika proklamasi kemerdekaan. Iya. Dan sekarang ini kelihatan sekali bahwa semangat masyarakat Indonesia makin meningkat dalam mendalami ilmu agama. Dan alhamdulillah hari ini, waduh, kita kedatangan guru-guru kita yang sangat luar biasa. Ada guru kita ini langsung dari Bandung, Ustaz Erick Yusuf. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sudah siap tentunya dengan ilmu yang akan dideliver ke masyarakat semuanya di sini. Dan juga dari namanya kita akan tahu bahwa beliau ini mungkin dari Jawa Tengah, Ustadz Ihsan Hasibuan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya, marganya kelihatannya dari Jawa Tengah ya, itu Medan saja. Wah. Yang berikut ini guru kita yang selalu kalau setiap orang tua mendoakan anaknya ingin seperti beliau ya. Karena ingin anak yang soleh. Maka guru kita yang berikutnya adalah Kiai Muhammad Soleh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Masya Allah. Boleh tahu Kiai sekarang ini putranya ada berapa Kiai? Baru 6. Baru enam. Masya Allah ya. Jadi istri beliau mendoakan ingin punya anak soleh, dapat anak Pak Soleh ya. Baik, sebelum kita mulai bagaimana nasihat guru-guru kita, ada beberapa topik yang akan kita utarakan hari ini. Tapi sebelumnya kita akan ingatkan semuanya juga bahwa di acara ini kita bisa belajar baca Quran dengan cara yang menyenangkan, yaitu acara ngaji yuk bersama Ustadz Munawir Ngacir. Udah siap ibu-ibu semua? Siap. Nah, yang pertama ada sebuah video yang cukup viral di kalangan masyarakat. Bagaimana seorang pemuda memakan sesuatu yang tidak semestinya. Apakah yang dimaksud? Langsung saja kita akan saksikan video berikut ini. Aksi seorang pemuda warga Bengkulu Utara, Bengkulu menghebohkan jagat maya. Aksi sadisnya menyembelih seekor kucing hingga memasak dagingnya ini viral setelah dibagikan di sejumlah akun media sosial miliknya. Bahkan terlihat juga 3 ekor anak kucing yang mati yang diduga merupakan anak kucing yang masih dalam kandungan. Dalam akun media sosialnya, pelaku sengaja memasak kucing untuk menu sarapan. Lantaran aksi tak wajar ini, sejumlah komunitas pecinta kucing dari seluruh Indonesia melaporkannya ke polisi untuk ditindaklanjuti. Terkait yang bersangkutan mengalami gangguan kejiwaan, nanti akan kita coba lakukan pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan tersebut rekomendasinya seperti apa, ada gangguan kejiwaan ataupun depresi dan lain sebagainya, nanti akan kita sampaikan. Oke, kasus seperti ini kan tidak mesti harus ada laporan, bisa langsung melakukan lidik seperti itu ya sebenarnya. Nanti kita dalami lebih lanjut ya terkait masalah ini. Apabila nanti terbukti, secara prosedur akan kita informasikan lebih lanjut. Nunggu daging masak rebus baru digoreng. Santai. Jika tidak terbukti alami gangguan kejiwaan, pelaku akan ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun jika sebaliknya, pelaku harus segera mendapatkan penanganan serius. Rencananya hari ini komunitas pecinta kucing akan datang ke Polres Bengkulu Utara untuk membuat laporan. Dari Bengkulu Utara, Bengkulu, Ismail Yugo, Ainis melaporkan. Ya, itu videonya sangat luar biasa. Viral ya, bagaimana seseorang itu merebus kucing. Ibu di sini udah ada yang pernah makan kucing, Bu? Kucing direbus? Kalau dipanggang? Belum juga ya, nggak boleh juga emang, nggak boleh direbus, bangun juga nggak boleh. Nah sekarang kita akan tanya guru-guru kita yang ada di sini, sebenarnya bagaimana sih ini hukumnya gitu ya. Allah sudah menciptakan makhluk-makhluk di dunia ini, mana yang semestinya kita makan dengan halal. Baiklah, yang pertama kita akan mendengarkan nasihat dari guru kita Ustadz Erick Yusuf mengenai video barusan. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ini kiai ya, masyaih semuanya. Itu karenanya ya, saya lihat lihatnya aja kita ini udah ada rasa jijik gitu ya dalam hati kita ini. Na'udzubillahi min dzalik. Kita ini alhamdulillah agama Islam ini dituntun ya. Allah menegaskan fakullu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Nah, itu udah jelas. Jadi makanlah ya makanan yang diberikan rizkinya dari Allah, yang yang ikut aturan Allah halalan thayyiban. Nah, kalau kita lihat mana yang halal, mana yang thayyib gitu ya. Nah, ini jelas sekali kalau yang namanya yang halal itu tuntunannya udah tuntunan wahyu. Yang halal, tuntunan wahyu. Jadi kalau kita lihat makanan-makanan apa aja sih yang dihalalkan gitu ya. Nanti didetailkan karena kita bagi-bagi nih yang jelasinnya 3 orang. Tapi saya ingin tegaskan mana yang halal itu tuntunan dari Allah ya. Yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa kita nggak boleh makan yang mana. Makan makanan hewan yang bertaring misalnya ya. Itu kan nggak boleh gitu. Kemudian makan bangkai nggak boleh. Kemudian makan segala sesuatu yang hidup di 2 alam misalnya itu nggak boleh gitu. Banyak sekali tuntunan-tuntunannya. Nah itu urusan-urusan halal. Ada urusan thayyib. Thayyib ini sesuatu yang yang mubah, yang boleh, tetapi kemudian mungkin pengolahannya tidak thayyib. Misalnya nih, kalau yang namanya ayam, ini ibu-ibu, kakak-kakak, teteh semuanya, ayam halal apa enggak? Yang benar, yakin? Betul yakin? Belum tentu. Ada ayam kampus Ustaz. Ayam kampus. Belum tentu halal. Kenapa? Karena bagaimana cara pertama menyembelihnya. Itulah ada yang namanya syariat. Ya, kalau binatang yang halal pun, yang mubah pun, kalau disembelih tanpa yang namanya nama Allah disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Apakah halal? Nggak bisa halal, jadi haram, betul nggak? Kemudian kalau disembelih sudah dengan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, disembelihnya udah bener. Kemudian ketika diolah, gosong tiba-tiba. Ya, itu boleh dimakan nggak? Nah itu dia, nggak thayyib. Ya, jadi ada halalan, ada thayyiban. Nah apalagi kalau masalah kucing, waduh kucing itu kesayangan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Siapa kucing kesayangan? Adik-adik, siapa kucing kesayangan Rasulullah? Iya betul, namanya, bukan namanya Rasul. Nama kucingnya. Namanya? Irwan, bukannya Irwan, bukan nama kamu, nama kucingnya. Nama kucingnya. Siapa yang tahu? Oke, Muhza. Allahu Akbar. Ya? Nah, kurang lebih seperti itu. Siap? Jangan makan kucing kita ya. Tapi kita harus sayangi kucing. Insya Allah. Masya Allah itu ya. Langsung saklek jawabannya gitu. Ibu-ibu tahu kalau ayam tahu. Ayam apa bu yang paling banyak pada saat lebaran? Hah? Ayam opor. Salah bu. Ayam sorry. Saling memaafkan ya. Berikutnya kita akan dengar nasihat dari guru kita Ustadz Ihsan Hasibuan mengenai tanggapan mengenai video barusan. Pada Ustadz Fadhal, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang soleh-solehah dan juga adik-adik semuanya. Dalam Islam yang halal itu sudah jelas. Yang haram juga sudah jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis, al halalu bayyin. Wal haram bayin. Yang halal jelas, yang haram juga sudah jelas. Ada kalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran itu kehalalan sesuatu secara umum. Ada juga yang dirincikan. Kalau contoh yang dirincikan seperti halnya dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Bahwa diharamkan kepada kalian bangkai. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz kita, harus disembelih. Jadi kalau ayam tadi, kalau nggak disembelih, halal nggak? Halal. Ayam nggak disembelih, haram. Nah, tapi kalau udah disembelih, yakin? Benar? Kalau nyembelihnya bukan atas nama Allah gimana? Harus dengan nama Allah seperti yang Ustadz sebutkan tadi. Nah, itu masalah bangkai, tidak boleh dimakan. Kemudian darah nggak boleh. Ada juga hewan najis mughalazah, yaitu babi. Itu juga nggak boleh dimakan, haram. Tapi lalu bagaimana dengan kucing? Nah, kalau kita cari bolak-balik dalam Al-Quran, hukum makan kucing itu nggak ada. Tetapi ada secara umum dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang mengisyaratkan keharaman daripada kucing ini. Yaitu sabda Rasulullah SAW, kullu dzinabin minas siba' fahuwa haram. Semua binatang yang bertaring itu hukumnya haram. Nih, kucing ada taringnya enggak? Ada. Pernah lihat? Pernah cek? Alhamdulillah. Kucing ompong. Kalau kucing ompong gimana kata Ustaz kita? Geli. Kucing ompong gimana tuh? Enggak ada taringnya. Berarti kalau anaknya gimana? Tetap haram, karena belum ada. Suatu saat dia nanti akan punya taring. Apalagi binatang yang nggak punya taring, yang punya taring. Hah? Macan. Macan, boleh dimakan? Enggak, makanya dari hadis ini kita dilarang untuk makan kucing. Paham semuanya ya? Oke, baik. Barangkali itu saja penjelasan terkait dengan hukum ini. Selanjutnya masih ada Ustadz kita, Kiai kita yang akan menjelaskan lebih rinci. Masya Allah, jelas ya ibu-ibu semua ya. Ada binatang yang bertaring, ada juga yang udah jelas-jelas haramnya tadi. Babi ya, babi termasuk salah satunya. Temen saya pernah lihat ada orang muslim makan babi di salah satu kota di Indonesia. Kok babi dimakan? Babi udah halal, kenapa? Babi udah sunat. Oh gitu. Tetap haram, oke. Nah, berikutnya kita akan tanya guru kita Kiai Muhammad Soleh mengenai hal ini, tapi ada sedikit tambahan pertanyaan nih Kiai. Bagaimana kalau ternyata di tempat tersebut udah nggak ada makanan yang lain, yang ada tinggal kucing yang imut itu, gitu. Imut, gemuk gitu, udah tinggal itu doang bahan makanan gitu. Boleh nggak tuh Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, semua saudara yang saya hormati rahimakumullah. Sudah banyak kita dapat penjelasan dari guru-guru kita, dari Ustadz Erick, dari Ustadz Ihsan. Sedikit saya menambahkan. Yang pertama, bahwa semua makhluk yang Allah ciptakan untuk manusia. Hanya saja fungsi yang berbeda. Ada yang untuk dimakan, ada yang untuk menjaga kebun, ya, ada yang untuk hiasan. Semua ada fungsinya. Yang berikutnya, ketika kita berbicara tentang hukum halal dan haram, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan al halalu ma ahallallahu fi kitabih, wal haramu ma harramallahu fi kitabih, wa ma bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Apa arti dan maksudnya? Al halalu ma ahallallahu fi kitabih. Sesuatu yang halal adalah yang Allah halalkan dalam kitabnya. Wal haramu ma harramallahu fi kitabi. Sesuatu yang haram juga yang Allah haramkan dalam kitabnya. Wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Antara halal dan haram adalah perkara-perkara yang syubhat. Perkara apa? Perkara apa, Bu? Syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang yang nggak tahu masalah ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bu. Bu. Ikan tongkol halal atau haram? Ikan tongkol. Ikan tongkol. Ikan tongkol. Tat, makin lama makin pelan jawabannya. Makin ragu. Makin ragu. Makin ragu. Padahal ibu udah bener tuh jawabannya. Halal. Kenapa pertanyaan yang keempat jadi hilang jawabannya? Jangan-jangan salah jawab, dipikir gitu. Bingung deh Bu ya. Allah Akbar. Bu, Bu, ikan tongkol halal atau haram? Haram kalau Bapak mencuri. Oh iya benar. Betul. Jadi masalah kucing sudah jelas haramnya. Rasulullah mengharamkan daging kucing dan Rasulullah pun mengharamkan keuntungan jual beli daging kucing. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, jelas nih dari tiga guru kita ya. Kita harus makan yang halal dan toyib gitu ya. Walaupun ayam juga nyembelihnya harus benar. Walaupun ikan tongkol juga nggak boleh kita makan dari mulut hiu ya. Jadi hati-hati semuanya itu ada aturannya. Apalagi di depan kita nih, waduh, para majelis taklim yang ada di sini di daerah Lebak Bulus kalau nggak salah. Namanya majelis taklim apa, Bu? Al Barakah. Waduh, Masya Allah. Mudah-mudahan teman-teman kita semua yang menyaksikan acara ini juga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, jangan kemana-mana, kita akan kembali di acara kesayangan kita ini di Cahaya Hati.